Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Isteri Dayem dapat pasport sementara ke Switzerland, Singapura. Kuala Lumpur, Mahkamah Session membenarkan permohonan isteri bekas Menteri Kewangan Dayem Zainuddin, Naimah Abdul Khalid, bagi mendapatkan pasport antarabangsanya buat sementara untuk ke Basel, Switzerland dan Singapura. Hakim Azura Alwi membenarkan permohonan itu selepas Peguam M. Puravalan mewakili Naimah memaklumkan anak guamnya memohon untuk mendapatkan pasport bermula hari ini hingga 30 Jun dan ia tidak dibantah oleh pihak pendakwaan. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shaharudin Wan Ladin mengesahkan perkara itu. Berdasarkan affidavit sokongan permohonan itu yang diperoleh media, Naimah berkata beliau perlu ke Basel, Switzerland untuk menghadiri pameran seni Art Basel dari 10 hingga 16 Jun selain perlu berada di Singapura untuk bertemu pihak berkepentingan dalam syarikatnya berkaitan kerja. Alasan pemilihan tempoh ini adalah semata-mata kerana temu janji dengan pelbagai individu yang akan saya temui semasa perjalanan saya, katanya dalam affidavit itu. Naimah berkata beliau telah hadir pada semua tarikh yang ditetapkan mahkamah dan tidak menunjukkan sebarang tanda untuk melarikan diri atau tidak menghadirkan diri ke mahkamah bagi kes yang dihadapinya, serta akan menyerahkan pasport kepada mahkamah dengan segera selepas kembali ke Malaysia pada atau sebelum 30 Jun 2024. Pada 23 Januari, Naimah 66 didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan gagal mematuhi notis agar mengisytiharkan hartanya termasuk Menara Ilham serta beberapa aset lain di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Pada 29 Januari, suaminya yang berusia 85 tahun turut didakwa atas pertuduhan sama, membabitkan 1 akaun, 7 kenderaan mewah, 38 syarikat dan 25 hartanah. Pertuduhan terhadap mereka dikemukakan mengikut Seksyen 36-2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM100,000 jika sabit kesalahan.